والخلق العظيم صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para jamaah sekalian yang mana berkenan untuk bisa berhadir memenuhi undangan kami dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Al-Habib Zaki bin Ja'far bin Amin yang sudi kiranya berkenan untuk memenuhi undangan kami untuk mengisi acara pada pagi hari ini, yang beliau ini datang jauh dari kota Barakai, Kalimantan Selatan. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang di Batu Kajang. Ya, beginilah suasana Batu Kajang, banyak debunya. Untuk membersihkan waktu, akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di musala Nurul Iman, Jalan Pasar Lama, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, tanggal 23 April tahun 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1438 Hijriah, dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Dan yang keempat, ceramah agama. Dan yang kelima, doa sekaligus penutup. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah yang ini kami mintakan diimami oleh Habib Zaki bin Ja'far bin Agil. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. الفاتحة الله رب الدعاء ويهدي حاجاتنا وأن الله يصحح الجميع أمورنا وأمور الدنيا بالميسرة وأمور الآخرة بالمغفرة وأن الله يطول أعمالنا في طاعته وطاعة رسولك النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara kita pada pagi hari ini direstui dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Yang ini akan dibacakan oleh saudara Ustaz Rustam Effendi S.Pd.D. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
لا تخسر
Dilaksanakan oleh panitia langgar 25
kemudian terima kasih kami kepada Bapak Kemenhan Karam Habib Siki bin Sabah yang sudah jauh dari Merabai. Beliau sudah merasakan bagaimana jalan yang berbahaya berliku-liku, alhamdulillah beliau bisa memenuhi hajat panitia, hajat kita bersama yang salah hari ini beliau akan menyampaikan tausiah beliau yang berkaitan dengan Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami bersama pembina penyelenggara menyampaikan permohonan apabila di dalam pelayanan kami terdapat kekurangan kesalahan, lebih khusus masalah konsumsi ini, sekali lagi kami mohon maaf. Kemudian selanjutnya marilah kami kita mengikuti bersama-sama tausiah yang kaitan dengan Isra wa Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan nanti oleh orang-orang yang mulia Habib Siddiq bin Safar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kita dapat menerima, dapat mengambil hikmah dan kesalinya yang akhirnya diharapkan kita dapat mengamalkan dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu berbahagia, sebelum saya tutup sambutan ini dengan momentum peringatan Isra wa Mi'raj ini, panitia ingin memohon kepada Bapak dan Ibu karena di muka ini bisa melihat di depan ini nanti kita doakan untuk Pak Habib. Ya, panitia masih banyak kekurangan biaya. Dan mudah-mudahan nanti didoakan oleh Pak Habib. Semoga sumbangan bantuan di Bapak dan Ibu pada hari ini bisa diterima oleh Allah SWT sebagai ganjaran pahala yang berbenar. Nah, nanti ada petugas khusus yang membagikan yang baik. Jadi itu ada telur, ada buah. Nah ini mohon sekipak ya. Ya, karena banyak hal lagi yang masih perlu dibenahi di langgar ini. Kita lihat setiap pintunya Pak, belum ada. Kemudian belum ada kitnya di samping-samping ini. Banyak hal lagi sehingga bisa nanti terwujud langgar bumi ini menjadi 100% selesai. Ya makanya setiap hari, mohon maaf, bapak-bapak ibu yang berpasar terganggu. Ya, tapi saya yakin, ya, bahwa panitia melaksanakan ini membantu kepada ibu karena sumbangan yang diberikan dengan ikhlas, insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ganjaran pahala yang berbakti. Ya, alhamdulillah di sini harus saya terima kasih. Di depan itu bagi dia kita sendiri sekalian bahasanya nanti aja Bapak Ibu sekalian yang penjelasan diberi pada penyedia supaya tidak terlalu larut. Nanti kita akan menjawabkan seluas-luasnya upaya yang hikmah kita untuk memahami seluruh-luruh yang bisa diberi pertama kita ya. Dan kami akhiri sambutan ini dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sunasa yang telah menyampaikan daripada sambutan-sambutan beliau tadi. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, yaitu tausiah agama, sebelumnya kembali kami beritahukan ini di depan kita ada buah dan telur
di sini kita mintakan kepada Habib untuk bisa membacakan doa untuk ayat dan guru tersebut, yang mana ini banyak hajat daripada jemaah. Jadi minta doakan. Mudah-mudahan katanya yang belum dapat jodoh. Nang belum isi jodoh. Jangan dua, cukup aja. Nang belum isi jodoh. Mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Amin. Kemudian ada lagi permintaan nih. Mudah-mudahan suaminya tambah sayang sama istrinya. Amin. Dan istrinya tambah sayang sama suaminya, suaminya tambah sayang sama istrinya. Luar biasa permintaannya. Kemudian ada lagi. Yang belum punya anak. Yang belum punya anak. Oke, apa bisa anaknya? Kami aja belum. Mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan soleha. Yang sudah punya anak, mudah-mudahan dijadikan anak tersebut anak yang soleh dan soleha. Kemudian mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang pintar, cerdas, rajin beribadah, taat kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kemudian mudah-mudahan lulus dalam ujian tahun 2017 ini. Kemudian yang berdagang, yang berjualan, mudah-mudahan dagangannya laris, banyak pembelinya, semakin laris, luar biasa, melaris semakin laris lah. Kalau ada kesanggahan dengan lain. Kemudian yang sakit, stroke, asam urat, kolesterol, tekanan, asam lemak, yang banyak mengisi penyakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi yang belum musola kita baru direnovasi, jadi ada permintaan daripada jemaah untuk membacakan doa selamat. Karena sudah hampir 100% langgar ini, musola ini sudah bisa diperbaiki, direhab, dan sudah bisa disembahyangi. Nah, kemudian mudah-mudahan dengan doa selamat tadi, berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada musola kita, dan mudah-mudahan jemaahnya tambah banyak. Mudah-mudahan musolanya bagus, jemaahnya tambah banyak. Sudah bahas ya, apalagi anak kuri mana yang kesini. Tutupin doa antum.
Sebelum kita berdoa, aku hanya sedikit ingin mengingatkan bahwasanya ayat yang dibacakan Bismillahirrahmanirrahim di dalamnya akan mengandung 70 macam doa. Kalau dibacakan dengan bismillah saja sudah mendapatkan 70 macam obat, bagaimana kalau kita bersama-sama membacakan surah Al-Baqarah yang tujuannya mudah-mudahan ayat yang kita bacakan dengan surah Al-Baqarah ini menjadi obat, khususnya obat untuk hati kita. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dikuatkan oleh Allah keimanannya, dan mudah-mudahan anggota tubuh kita diringankan untuk senantiasa beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan ayat yang kita bacakan dengan surah Al-Baqarah ini semua tergantung daripada niatnya masing-masing. Dan misalnya sebagaimana telah disebutkan lagi oleh Ustaz Alam, yang ingin dapat jodoh mudah-mudahan digambarkan jodohnya. Yang untuk dagangan mudah-mudahan dagangannya dilariskan. Ala hadihniyah wa kullin yakun salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qaul al fa. Shiva and
Sallallahu alaihi wasallam.
bersama. Mohon